Ambil lagi. Tugas ini sen? Tugas? Tugas apa? Tugas di kom. Tugas mas. Harus langsung aja nih. So kerja kan? Siap. Siap. Kamarnya rame. Rame. Bulin wae. Nama saya Muhammad Taufik Abrilian. Saya bersekolah di Kabupaten Bandung. Sebuah SMK dan saya mengambil jurusan multimedia. Oh, begitu ya. Bolehkah saya tahu mengapa Anda memilih pekerjaan ini? Sebenarnya ada dua hobi yang saya jadikan pekerjaan. Yang pertama adalah menggambar, yang kedua adalah producing musik. Kenapa saya lebih memilih producing musik daripada menggambar? Saya lebih tertantang untuk membuat musik. Siapa saja yang menginspirasi Anda dalam memproduksi musik? Ya, yang pertama adalah si kelas atas, ya, yang sudah manggung. Yang kedua adalah apa? Kakak saya. Yang ketiga adalah teman-teman saya. Yang pertama itu adalah Reza Indra. Dia mempunyai hobi yang sama juga, membuat musik, dan saya belajar dari dia. Dan juga ada dua perempuan yang saat saya sedang membuat musik di kelas menggunakan headset, mereka datang ke saya dan ingin mencoba membuat musik. Namanya adalah Ambar dan juga Rita. Mas Taufik, kalau boleh tahu nih, apa harapan Anda ke depannya? Harapan saya ke depannya yaitu saya dapat membuat musik yang lebih bagus dari yang sekarang, dan juga saya lebih banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Dan juga saya ingin berkolaborasi dengan produser musik papan atas. Oh, baiklah. Terima kasih atas wawancaranya, Mas Taufik, untuk kali ini.